Sorry, ntar lu ya, gue cek mic dulu nih, oke. Balik lagi bersama gue, Bro Buha dari Tribuana Motorsport. Tempatnya jual beli motor sport bekas berkualitas dengan kondisi dan harga yang terbaik, dan udah pastinya lu dapat garansi mesin kalau beli di sini, ya kan? Nah, di depan kita, gue sajikan lagi unit cakep banget, unit istimewa, CBR250RR tipe ABS SP. Gue ulangin, ini tipe ABS dan SP. Nah, tipe SP ini berbeda dengan tipe standar. Walaupun dia tipe ABS juga berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Tentunya yang paling signifikan dari segi power dan torsi. Untuk tipe standar maupun dia tipe ABS tapi non-SP, torsinya hanya di 23 Nm di RPM 11.000 dan power maksimal hanya di 38,7 horsepower. Sedangkan tipe ABS SP ini, torsinya mencapai 25 Nm di RPM 11.000 dengan power maksimal di 41 horsepower. Cukup signifikan dan pastinya sangat berasa pas lu berkendara dengan ABS SP pastinya. Lalu juga untuk varian ABS SP, dia sudah terpasang slipper clutch. Jadi koplingnya tuh entengnya banget-banget. Kita shifting juga enteng lah pokoknya, ya kan. Ini adalah spesies 250cc 2 silinder yang paling kencang buat gua. Ini udah gak ada lawannya sih, kalau untuk 250cc 2 silinder gak ada lawannya. Paling ya yang bisa ngelawan nih ya tipe atasnya lagi, ABS SPQS, karena sudah terpasang quick shifter, jadi tidak ada jeda saat shifting sepersekian detik pun gitu ya. Nah, motor ini tahun 2020, pajaknya hidup panjang sampai bulan 12 tahun 2023, kalengnya juga sampai 2025, terregistrasi plat B, Tangerang Kota, masih dalam naungan Polda Metro Jaya. Kilometernya juga, seperti biasa, Tribuana Motorsport selalu menyajikan motor dengan kilometer rendah, yakni kilometernya di 7.000 km. Ban depan belakang seperti yang bisa kalian lihat, masih tebel banget, masih garisnya masih tebel, berbulu makan, karena dia baru 7.000 km. Full orisinil, bodi mulus 95%, ya ada lecet, tapi lecet yang sangat sedikit. Lecet pemakaian di Tribuana Motorsport itu bisa dibilang kondisinya masih mulus banget. Nah, mungkin kita bisa langsung ke bagian cockpit. Ya, kelihatan ya, kilometernya di 7.246. Kita langsung take sound. Mantap. Seperti tadi yang teman lihat, sekali starter dia langsung nyala, tanpa ada jeda, tanpa ada batuk-batuk. Itu menandakan bahwa akida dalam tegangan yang baik, dinamo starter oke, bending starter juga oke, semua kelistrikan pastinya cakep banget, no minus buat kelistrikan. Suara mesinnya halus dan pastinya ada suara ngorok khas CBR250R. Wok, wok, wok. Nah, khas banget CBR lah. Oke, kita langsung ke poinnya aja. Motor ini mau kita jual di angka 58,5 juta. Tentunya masih bisa nego. Buat teman-teman dari luar daerah, dari buyer-buyer luar daerah, jangan ragu buat bertransaksi dengan kita. Langsung aja call kita di nomor 0812-8599-2793. Itu langsung gue sendiri yang handle. Jadi akan gue berikan pelayanan terbaik buat lu semua. Ya, semoga teman-teman yang nonton di YouTube-nya Tribuana Motorsport ada jodohnya nih yang lagi nyari CBR. Mungkin buat bapak ibu yang anaknya nyari CBR, minta CBR. Nih, kita ada motor cakep. Yang ini juga ada nih, 2020, kilometer 1000. Bayangin, cakep banget pastinya. Ya, sekian dulu video ini gue buat. Dan yang terakhir adalah salam satu hobi.